Geng, apa nampak apa yang aku nampak? Tu. Nampak tak? Ha, ini bermakna jeng 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 sudah korek. Lama orang ni dapat tak korek ni. So, aku ada peluang lah untuk main mengait kat sini. Tapi malangnya ayam masih lagi banyak. So, apa yang boleh buat adalah kita akan cuba yang terbaik lah. Jadi, assalamualaikum geng. Selamat petang-petang pada semua. So, hari ni aku berada di sekitar area Sepang Jaya. Ni kawasan Sepang Jaya. Ni orang panggil Sungai Dahka. Sungai yang bersambung dengan area Sepang Jaya sebelah sana. So, hari ni aku nak try mengait kuah geng. Macam biasalah. Okay. Jadi, yang mana nak dapatkan segala produk yang aku pakai, link ada di ruangan description kat bawah. Dan yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. Jadi kita pergi mengait. Hopefully hari ni kita gasak. Dia geng, bila ayam banyak ni, jalan yang terbaik adalah untuk kita gunakan. Apa yang aku cakap? Jalan yang terbaik adalah untuk kita guna ni, SP. Yang ni adalah Dominator daripada EXP, saiz 8cm, sesuai untuk haruan dan juga land base casting. Kalau 8cm lah, dia ada dua jenis dan beberapa color. Yang ni dia ada beberapa panjang. Yang ni panjang 8cm dengan 12cm. Yang ni 8cm. Dan dia juga ada 4 color ke 5 color kalau tak silap aku lah. Okey, jadi kita pakai dulu ngetang ni. Dan yang ni aku guna tali mainline daripada EXP, iaitu EXP Mo Kelimpat 10 pound leader. Leader EXP Kyojin 15 pound snap Nakami saiz kosong. Aku tengok setting brake ni. Okey. Ngam. Aku ronda banyak tempat hari ni geng. 3 tempat aku pergi ronda. So yang ni aku nampak baru cuci. So aku singgah main sat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try dulu kat sini. Mana nak tahu kok ada gorgon ke apa kalau ke mana ke. Try usha dulu. Kita try korek bawah. Selo. Masih lagi panas. Aku malas nak guna soft rock. Lepas tu yang kedua, bila baru korek ni aku lebih suka guna SP. Sebab kita cari absok-sok tu ke bawah. Makan pun gonggong belakang ekor ya Allah. Allah halui. Wih, doi pai makan pun halui ni. Apa ni halui kasar juga. Allah depan ni Allah. Awak ni, awak ni main penyakit lucu dah. Ui, tak lekat. Hang kena tadi hang dek. Tak dekat. Oi. Apa yang aku buat ni? Apa yang aku buat ni? Apa yang aku buat ni? Wih, decent size. Alhamdulillah. Wih, size decent. Alhamdulillah. Arwah pertama geng untuk hari ni. Alhamdulillah. Aku punya soft rock Nakami
deep throat, color hijau. Ni snap size kosong Nakami, masih lagi utuh dengan jayanya. Aduh, sakit jari aku. Tajam. Ya geng. Alhamdulillah. Okey, perbaikan. Aruan pertama dah pukul 7 lah. Banyak miskor, banyak lucu hari ni. Ngik sungguh. Okey geng, hari kedua kita cari ikan. So kita tengok lagi mana. Ni aku guna Soft rock Nakami nombor. Dengan setup yang berlainan, setup yang berbeza. Hari ni kita bawa setup yang finesse. Ni kira finesse, tahap finesse lah. Okey. Ni rod 14 pound lah ni. Tali 6 pound. Allah. Hei. Tak lekat. Ikan. Dah makan lu. Apa tak mau lekat ni? Decent. Oi, nice size. Good size. Allah lucu. Ya dah deep throat dah tu. Aduh ye, belum rezeki. What is happening, we? Uish. Petio ni. Ui, kasar. Alhamdulillah, akhirnya. Hai, kepala otak. Akhirnya, geng, alhamdulillah. Hui. Jenuh kena buli, geng, baru boleh naik. Alhamdulillah. Ui. Boleh lah. Kenal lah dengan set finesse aku. Soft rock Nakami. Nakami 6 buah. 3.5 cm, 4 gram. Ni dia hasil kita. Alhamdulillah. Harwan. Lupakan beli lah. Bye. Nah, kau nak beli sekok lah. Kenal sentok. Ya geng, habis lah kisah kita mancing pada hari ni. Okey, sepanjang 2 hari, setiap hari aku naik seekor ya. Tapi itulah, hari ni banyak makan berbanding yang hari yang sebelum ni. Tapi itulah, biasa hari bodoh mancing, geng. Hari bodoh mancing. So setup aku pula setup halui di kawasan tak ada lah heavy, so kawasan ni lapang. Tak mau lekat elok. So asal menyesal lah bawa setup yang. Jadi geng, tekan tu sajalah video aku pada kali ni. Macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe. Tekan tombol lonceng kat bawah. Yang mana nak dapatkan produk yang aku pakai, link ada di ruangan description kat bawah. Kita akan jumpa pula video seterusnya akan datang. Assalamualaikum. See you.